Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Salam sejahtera buat kita semua ya. Gimana nih kabarnya teman-teman ya? Semoga senantiasa selalu sehat ya. Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke. Lama enggak mikat teman-teman ya. Banyak yang nanyain juga. Enggak bikin konten mikat cogon lagi. Nah, kali ini saya udah ada di hutan ya. Alhamdulillah ini enggak hujan ya. Berapa hari lalu itu hujan terus, jadinya nggak bisa masuk hutan teman-teman ya. Alhamdulillah panas, jalannya udah agak kering, jadi bisa terus masuk ke hutan. Nah, kali ini saya mau cari-cari burung sogon lagi ya. Kita cari-cari burung sogon bahan lagi yang bagus tentunya teman-teman ya. Di sini nah, udah bawa burung pikat saya nih ya. Kita langsung aja tanpa lama-lama cari lokasi untuk pasang pulutnya dulu nih teman-teman ya. Nah, sini aja nih. Nah, kita pasang pulut di sini aja teman-teman ya. Kayaknya mantep nih ya tempatnya. Pohon jati yang rendah nih ya. Semoga poin bosku. Semoga poin. Seng, mudi seng, aja muni saya tak pasangi kamerane. Nah, tak pasangi kamerane seng. Gue lagi muni lah gue ya. Oh, kayak seng, ngelur seng. Mudi seng, aja anjok lah tuh seng ini. Jindul lo ngaku urung minggat kok masih serang sogon loro lo. Mika tadi ganggu wong trek-trekan enak kok. Kumpul dolapo. Cekur-cekur kali, wek caplok boyo kapok. Cekur-cekur kali nang kono. Wek caplok boyo kapok. Jangan seneng mikat manuk ngedi. Player sesiang metalik gak mau turun lor, satu pasang ya, karena tadi udah sempat lihat saya itu yang metalik ya, jadinya gak ini gak mau turun, kabur sudah nih yang betina nempel. Ini yang betina nih ya. Yang metalik masih ada di atas tuh.
masih ada di atas, cuman nggak mau turun. Ini yang betina nih ya, turun langsung nempel. Nah, guru-guru nih aku weseng mengurung, siap-siap aku masang kamera kok ya wes muni lo kueku. Wes ini yo kabur, targetmu kabur. Ngolehmu wedok neh, yo wedok neng, ngolehmu wedok. Ini yang jantan nggak mau turun nih kayaknya teman-teman ya, di atas tuh. Coba ya, tak cobanya lagi ya. Apa tahu masih mau turun itu ya. Cobanya lagi, kita ambil dulu yang betina. Ya, biar aman. Kita coba. Kita coba sekali lagi, Lur. Walah, tenan lagi sing biyen jen. Tenan lagi sing iki tenan. Aneh kena lor bapak ini dhuwur sing urung. Oke, poinnya lor, yang jantan yang metalik gak mau turun. Ih, diserang satu keluarga ini saya ya. Harusnya tadi tuh kena yang metalik, cuman gara-gara ladusang ini bunyi duluan ini ya. Saya belum saya tinggal ya, belum saya tinggal, jadi baru saya pasang kamera di sini udah bunyi ya, satu pasang itu turun tadi ya, yang metalik sama betina ini loh. Cuman karena lihat saya di sini kabur lagi, akhirnya yang turun yang kena cuman yang betina aja nih teman-teman ya. Ini betina nih ya, nih betina ya. Sekali lagi ya, kalau teman-teman bedain burung sogon ijuan ya, jantan dan betina, saya kan sering bilang ya, lihat tuh bulu bagian bawahnya ini loh, paruh ya. Ini tipis banget kalau betina teman-teman ya, tipis banget seperti ini loh, tipis banget nih, kayak hampir kelihatan ini apa kulitnya ya, cuman tipis banget, tipis banget ya. Kalau jantan itu tebel dia. Jadi ini tadi dapat juga anakannya dua ekor aku teman-teman ya, dua ekor anakannya dapat dua ekor. Ini masih muda-muda, cuma yang bapaknya nggak kena nih. Nah ini anakannya nih ya, nih ini yang satu, dan yang satunya ini nih. Tuh angel lelor, sekelane angel. Nih di poin tiga ekor ya, cuman ijuan semua. Yang dua ini anakan ya. Nah, ini anakan nih ya, dua anakan. Ini kalau teman-teman perhatikan ya, bulu bawah paruhnya pun beda, yang satu tipis ya, yang satunya agak tebel nih ya. Nah, ijuan semua poinnya teman-teman ya, tapi ini masih muda-muda anakannya nih kayaknya teman-teman ya, atau keluarga nih. Ini brung di sini ya. Oke, ini mau saya lepas aja yang betina teman-teman ya, kita rilis aja. Nah, kita rilis ya, kita lepas yang betina biar berkembang biak lagi.
ya, karena yang jantan nggak kena tadi tuh. Nah, kita lepas aja nih ya. Tuh udah terbang. Nah, jadi ini yang anakan. Ya, anakannya jantan dan betina. Ya, jantan dan betina. Kecil banget. Ya, kecil-kecil banget. Dan indukannya yang betina itu besar banget loh, panjang. Oh, enggak tahu yang jantannya ya, karena enggak ketangkep. Oke, poinnya lur ya kali ini. Saya mau pindah lagi ke lokasi yang lain ya. Di sini diganggu orang main trek-trekan tuh loh ya. Gak ada li lor. Ya tuh yang jantan metalik tuh masih ada di atas tuh ya. Nyaut-nyaut. Kita biarin aja ya. Poin anakan 2 ekor teman-teman ya. Mantap. Selagi yang udah cari-cari lawan ya. Nah, dari lokasi yang pas untuk naruh pulut ya. Waduh, bukan telur. Kita taruh sini aja teman-teman ya. Oke, mantep nih kayaknya ya lokasinya ya. Langsung aja pasang di sini coy. Oke teman-teman ya, dan main susahnya angkat burung sogon ya. Banyak burung sogon di sini, cuman nggak mau pada turun ya. Ada turun berapa ekor cuma sampai atas ini, sekitar sini aja terus kabur. Yang nempel nih malah burung langka, lur, burung langka. Nah ini. Terpaksa saya akan pakai MP3 teman-teman ya. Pakai MP3 ya. Semoga aja dengan MP3 ini masih ada yang mau turun ya. Saya mau coba pakai MP3 aja ini ya mikatnya kali ini teman-teman ya. Susahnya bukan main mikat burung sogon teman-teman ya. Rata-rata itu burungnya udah paham kalau dipikat ya. Udah paham MP3, udah paham pulut. Walaupun pakai burung pikat sekalipun nih ya, sama aja hasilnya. Dulur. Poinnya yang nempel cuma burung ginian aja nih loh.
nempel mulu nih loh burungnya nih, nempel gak dipikat, nempel aja. Padahal nggak dipikat, ya nempel. Pikat sogon juga yang nyamperin juga burung ginian terus. Goceng-goceng terus yang nyamperin lor. Satu lagi nih ya, jantan nih tuh, burung sogonya banyak banget di atas teman-teman ya, banyak banget. Cuman nggak mau pada turun itu loh nih, ini yang jantan nih, injak lumut nih ya. Ini teman-teman ya, yang nyamperin tuh burung ginian terus. Kacau, kacau. Poinnya di lokasi pertama tadi juga sama ya. Tuh. Yang metalik gak kena, yang kena tujuan anakan. Ya. Enggak bawa tali lagi loh. Enggak bawa tali. Di atas tuh banyak sebenarnya burung sogonya. Cuman susah uangnya, Lur. Oke, teman-teman ya, kita sudahi dulu mikat kali ini. Karena tahu sendiri ya. Mikat burung sogon memang susah-susah gampang, tapi banyak susahnya ya. Walaupun ada burungnya juga belum tentu dipikat mau turun. Kita sudahi dulu karena udah mau sore nih teman-teman ya. Poinnya tadi ijuan anakan ya, dua ekor. Bisa bawa nih ya dua ekor. Kita nanti unboxing di rumah teman-teman ya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sogon mania, mantap.